pengalaman insan Cendekia Tanah Laut Hilal Nazmi didampingi oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Sugianto. Serahkan piagam penghargaan non-akademik kepada siswa-siswi yang telah menunjukkan prestasi luar biasa yang bertempat di lapangan basket pada Senin 15 Januari 2024. Beberapa siswa peraih penghargaan diantaranya kelas 10C sebagai peraih penghargaan sebagai best takwir, pelaksana terbaik dalam tugas keagamaan. Prestasi gemilang di bidang super soldier diraih oleh beberapa siswa dari setiap angkatan, diantaranya Angkatan 6, Rafli Sidik dan Alisa Rohima, Angkatan 7, Abidi Azrian Tama dan Laila Ramadhani, Angkatan 8, Rahmat Pujasin dan Nadia Ashifa Safitri. Kemudian Best Division Osikta diberikan kepada siswa-siswi organisasi siswa insan Cendekia Tanah Laut dalam bidang hukum dan HAM. Penghargaan penampilan terbaik pada Crispy diberikan kepada perwakilan kelas diantaranya terbaik 1 kelas 10A, terbaik 2 10D, terbaik ketiga 10C, dan terbaik keempat 10B. Dari Humas Men Insan Cendekia Tanah Laut melaporkan.